Setelah sebelumnya digelar sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan di Kecamatan Candilaras Selatan dan Candilaras Utara, kali ini Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin kembali menggelar sosial program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal untuk Kecamatan Tapin Tengah dan Kecamatan Bakarangan. Adapun terkait tujuan diadakannya sosialisasi tersebut, yakni dalam rangka mendukung program penghapusan kemiskinan ekstrim yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, terutama di wilayah Kabupaten Tapin, di mana berdasarkan hasil data yang diterima Disnaker Tapin dari pemerintah pusat, ada sebanyak 981 orang penerima bantuan program BPJS Ketenagakerjaan untuk Kecamatan Tapin Tengah dan 620 orang penerima bantuan berasal dari Kecamatan Bakarangan. Tapin Tengah dan Bakarangan, untuk warga yang menerima bantuan untuk program kita dari BPJS Ketenagakerjaan, dari Kecamatan Tapin Tengah ada sebanyak 981 orang, kemudian dari Kecamatan Bakarangan ada 620 orang. Ya, itu dibayarkan berapa bulan, Pak? Untuk pembayaran sendiri sebenarnya kita sudah mulai untuk bulan ini sampai dengan bulan Desember tahun 2023. Untuk pembayaran sebenarnya kita sudah sampaikan kepada mitra daripada pihak ketiga dari BPJS Ketenagakerjaan, cuma untuk saat ini masih dalam proses perekaman data. Kalau misalnya sudah selesai untuk perekaman data, maka sudah resmilah mereka terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Insya Allah bulan ini sudah terdaftar. Sementara itu, Fauziah, Kasih Kesra Kecamatan Tapin Tengah menyampaikan kepada seluruh peserta dari perwakilan masing-masing kecamatan agar seyogianya nanti bisa kembali menyampaikan segala bentuk informasi yang diperoleh dari kegiatan ini sehingga masyarakat yang terdata sebagai penerima bantuan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bisa mengerti dan memahami maksud diberikannya bantuan tersebut. Tentunya perwakilan yang hadir pada hari ini istilahnya nanti perwakilan malah atau kepanjangan informasi. Nah, nanti berikutnya tentunya yang akan memberikan informasi lagi ke desa yang masing-masing. Adapun sasaran kita pada hari ini yaitu malah masalah masyarakat yang kategorinya miskin ekstrim. Nah, jadi sesuai dengan judul pada hari ini, informal lah, artinya itu bukan dari kantor atau apa. Lebih tepatnya adalah masyarakat nantinya akan diberikan bantuan. Tim Liputan, Tapin TV, melaporkan.